dari kecil aku udah bertekad. Aku bertekad untuk balas dendam ke dia, Sal. Tapi aku selalu gak bisa. Karena papa selalu lebih kuat dari aku. Sejak saat itu, kemarahan seolah merakar di hati aku yang paling dalam. Kemarahan selalu menguasai aku, Sal. Dan aku gak tahu gimana melampiaskannya. Baru tahu kalau kamu mempunyai masa lalu yang sama seperti aku. Maaf ya, tadi aku lalai. Aku memperhatikan nomor kamu, aku terlalu takut kamu marah. Aku hari ini marah sekali. Aku marah karena papa datang ke kantor aku. Dia memukul aku seolah-olah aku masih kayak anak kecil, Sal. Padahal aku udah bukan anak kecil lagi. Lalu hari ini aku balas dia. Tapi papa semakin menggila. Papa semakin emosi. Setengah dari hati aku gak terima, Sal. Tapi setengah dari hati aku takut menyakiti papa dan menghabisinya bahkan. Luka yang papa tinggalin di hati aku benar-benar membuat aku marah. Karena itu aku pengen ketemu banget sama kamu. Aku cepet-cepet pulang biar aku cepet-cepet bisa ketemu sama kamu. Tapi yang aku lihat, kamu lagi bersama perempuan itu dan anaknya. Makanya kamu ngerti kan perasaan aku? Kamu ngerti kan perasaan aku? Aku cuma gak pengen kamu salah paham lagi. Tadi Argo cuma bantuin aku. Dia bantu aku karena ada motor yang lewat. Mas, kamu dengar ya. Kamu adalah laki-laki yang aku cinta. Argo sahabat aku. Aku sama dia itu hanya masa lalu dan bisa dibilang gak ada hal yang serius yang terjadi antara kami saat itu. Ibu Ayunda, mau bagaimanapun dia pernah jadi penolong aku dan sahabat aku di penjara. Tapi kamu adalah laki-laki yang aku pilih untuk menjaga hatiku. Jadi imamku. Dan saat kamu memilih aku menjadi istri kamu, aku melakukannya dengan sepenuh hati.
mau. Kerasnya hatiku, beruntungnya aku. Aku sayang sama kamu. Aku sayang banget sama kamu. Tonton tayangan favoritmu mulai dari sinetron, film, hingga siaran olahraga dimanapun dan kapanpun. Semua ada di video. Yuk download aplikasi video sekarang.